Kenapa kau bilang sama Putri semalam aku suka sama dia coba? Ya kenapa? Rupanya apa salah aku ngomong kayak gitu doang. Gak usah jujur kali sama dia, nanti aku malu. Nanti kalau dia ipil sama aku. Kau sudah punya malu kau, urat malu kau udah putus tau kau. Ini masalah cewek, like, aku udah lama kali gak pecewek kok gitu kan. Aku udah lama kali suka gak ada, Putri. Kau bacot. Kau bikin malu aku aja lama-lama. Kenapa rupanya? Sekali-sekali aku ngomong kayak gitu salah rupanya. Karena kawan aja, kalau nggak kuantem gue betul. Nah. Masalah cewek, bre. Kau kayak, iya, tipis sekali. Kita dulu kayak gini. Nggak ada kayak gitu pokoknya. Sini lo. Abang. Kenapa? Kok bisa pulang yang berantem? Mulut dia, bang, macam cewek. Dibilang-bilang sama Putri aku suka sama dia, bang. Ya, wajar lah, bang. Namanya dia emang suka, aku kasih tau lah, ya kan? Nggak jangan kayak gitu lah, bang. Buat ilfil nanti cewek itu, ya, bang. Jadi mau kau apa sekarang? Nah, dengar dulu. Udah pada kering begaduh gitu. Misalnya kita ibaratkan ya, ini bapak kau. Ini bapak dia. Siapa yang paling saling injak bapak kalian, ya kan? Biar ditentukan aja, siapa yang berani, ya kan? Pijak-pijak bapak dia di sini. Oh, ya. Harga tuh. Pijak di sini bapak kau, biar kau tahu. Kecil kali bapak lah. Aku enggak di sini. Murah kali sepatu kau pinjam bapak aku, kau tengok sepatu mahal. Pijak-pijak bapak kau tengok ini. Ini bapak kau bodoh. Ini bapak kau. Jangan tahu. Masa bapak kau ngapain? Bapak kau yang ini bodoh. Makanya jangan jadi yatim. Masih ada bapakku. Bapak kau udah main aja main. Jangan main bapak kau. Lepas, kau bilang. Mati kau bilang. Jangan main bapak. Lepas. Kau bilang lepas. Mati. Lepas kau bilang. Mati kau sini. Bapak. Main kita. Kupukulin kau nanti di sini. Mati kau. Kutandam nanti. Ya. Ya, dipasang. Udah, pasang. Jangan ditonton aja. Buat apa ditonton kalau nggak dipasang? Pasang terus, siapa yang bakal menang nih? Ayo. Ayolah. Bisa duitnya sama aku, biar aku pegangkan dulu. Insya Allah aman.